Yayasan Ubudiah membuka kesempatan beasiswa untuk putra-putri Aceh. Yayasan Ubudiah sebelumnya telah berhasil mendidik lebih dari 500 putra yang kurang mampu meraih gelar sarjana. Ayo, raih beasiswa di Universitas Ubudiah Indonesia. Penerimaan mahasiswa jalur beasiswa untuk 14 provinsi di Indonesia, yaitu Papua, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jambi, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Dengan persyaratan, lulusan SMU sederajat, surat keterangan kurang mampu dari geci setempat, foto rumah tampak kiri, kanan, depan belakang, dan bagian dalam rumah, struk listrik PDAM asli, fotokopi KTP 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 3 lembar, fotokopi ijazah dan SKHU legalisir 3 lembar, fotokopi rapor 3 semester terakhir, pas foto warna 4x6 2 lembar dan 3x4 2 lembar, membuat surat keterangan bersedia mengikuti peraturan Universitas Ubudiah Indonesia yang ditandatangani oleh orang tua wali dan calon penerima beasiswa. Untuk program studi yang dibuka adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Arsitektur, dan S1 Pendidikan Ilmu Komputer. Semua program studi tentunya sudah terakreditasi B dan baik. Beasiswa ini ditanggung biaya pendidikan hingga tamat kuliah. UI membantu masyarakat Aceh yang kurang mampu menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Kapan lagi bisa kuliah di universitas bergengsi dengan sejuta fasilitas unggulan? Di antaranya, perpustakaan yang sudah terakreditasi A, dosen yang berpengalaman, kerjasama di berbagai negara, mempunyai televisi kampus UB on TV. Segera daftarkan diri Anda karena batas waktu pendaftaran hingga tanggal 1 Februari sampai 20 Mei 2022. Untuk info lebih lengkap, silakan menghubungi ke nomor kontak 0822-6781-1082. Mari maju bersama kami, karena UI selangkah lebih maju.